Laznas BMH memberikan dukungan kepada Ustadz Maryudi, seorang dai yang bertugas di Hidayatullah Bromo, dengan memberikan sebuah motor untuk menunjang kegiatan dakwah beliau. Meskipun Ustadz Maryudi berhalangan hadir, serah terima motor dilakukan di kantor perwakilan Laznas BMH Jawa Timur dan diwakilkan oleh Ustadz Ali Usman. Ustadz Maryudi, sosok yang gigih dalam menyebarkan dakwah Islam di wilayah terpencil, telah dikenal oleh masyarakat setempat sebagai penceramah yang berdedikasi dan dai yang lekat dengan kehidupan masyarakat. Namun, keterbatasan sarana transportasi sering menjadi hambatan baginya dalam mencapai lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Motor ini diharapkan dapat membantu Ustadz Maryudi dalam mobilitasnya untuk menyebarkan dakwah dan kegiatan keagamaan di pelosok daerah. Ustadz Maryudi menyampaikan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh Laznas BMH dan akan memanfaatkan motor tersebut dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas dakwah. Imam Muslim, Kadif Program dan Pendayagunaan Laznas BMH Jatim mengungkapkan, pemberian motor kepada Ustadz Maryudi merupakan bagian dari komitmen Laznas BMH dalam mendukung para dai di daerah terpencil. Dengan dukungan ini, diharapkan para dai dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif